Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya Bibi Eike di Kamar Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan lakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam cinta terakhir. Nah, sobat, di tanggal 13 ya, tepatnya tanggal 13 Juni, Kamis tahun 2024 ini, Bibi Eike baru OTW pulang ya dari Semerkat Palapa yang berada di Jalan Aditya Warman, perbatasan Aditya Warman Majen Sungono ya. Oh, berarti masih Jalan Aditya Warman. Nah, kan ke sana mau beli apa tadi, beli sunscreen ya merek N. Ya. Karena di perumahan saya kan belum ada sunscreen merek itu, sobat. Jadi ke sana ya tadi lumayanlah habis. Udah sampai habis apa 50 lah, masih beli merek B. Ya. Nah, ini mumpung pulang saya sempatin makan ini, makan nyicipin makan pecel yang ini biasanya suka habis ya, sih namanya pecel Maknah Blitar yang ada di letaknya ada di Jalan Menganti Lidah Wetan ya. Nah, ya. Nah ini sudah saya dibikinkan. Sebenarnya ini sebenarnya pengin ini sobat, pengin tambah dadar jagung tapi dadar jagungnya habis. Terus adanya teman tempe, terus saya minta yang ori aja, yang penting ada sayurnya. Terus minumnya sekali-sekali. Pengen yang ini. Ternyata aku gak diperkenan minum ini sobat, biar gak kurus lagi. Oke, buat teman-teman yang baru saja menonton channel aku, sama saya ucapkan sama bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan berikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Ini tisunya ada di sini, tak kumpulin lah, mumpung nggak ada orang. Biasanya ramai sini sobat, sampai apa di luar sana. Oke. Ini pas waktunya gaji 13 sana banyak orang jajan biasanya. Nah, jadi sebelum makan jangan buka dulu ya. Lumayan enak, lanjut kan kayaknya. Enak lanjut sobat. Nanti sampai rumah tinggal istirahat di cas kayaknya. Ini ambilkan bibir Eka yang hangat, sentrok-sentrok ya. Kalau pecel Blitar itu tingkat pedasannya ya ondong di sama ini ya, sebagai pecel Madiun ya. Biasanya sebenarnya mau nyoba daun kembang yang di pom bensin di jalan itu. Mang suka kasih pandangan sobat. Suka nggak tempuk ya. Pas kita lewat mau beli nggak jual. Pas nanti nggak butuh nggak ada duit lebih. Nih orangnya jualan. Ya, kita coba air ya. Thank you.
kenapa Bibi Eka suka pecel? Karena pecel itu segar sobat. Sayur juga. Lauknya. Berasa nggak terasa nih, minum sih, tapi jangan dihabiskan dulu. Oh, mulai membakar badan, pedesnya. Aja Bibi Eka bukan penyuka makanan pedas ya sobatnya, cuman kalau untuk pecel doyan lah. Dulu waktu masih SD SMP tuh tak suka, nah, sejak gemuk tahun 97 ke atas itu makan apa aja nggak suka. Korma kita udah malanya, nah gitu contohnya gitu ya. Sobat ya, yang Bibi Eka potong-potong ya, saat Bibi makan. Soalnya masalahnya Bibi Eka ini makannya lama. Malum jadi yang berfungsi, mana bisa mengunyah masih ini, masih tamunya cuma ini bagian kiri. Yang kanan sendiri, entahlah. Buat mengunyah makanan luar sedikit aja sudah sakit, sakit banget. Dan lama baru reda sakitnya. Udah makan saya waktu Bibi Eka coba makan pecel pincuk yang di pinggir jalan di deket gerbang perumahan Bibi Eka itu
kita nggak sempat ambil gambar ya, nggak pernah vlog. Soalnya apa, posisinya di pinggir jalan tuh agak takut ya, namanya kan kejahatan kan muncul karena ada kesempatan ya. Takutnya nanti bibit ekel yang sedikit lah gadgetnya terus ke bawah ke curi orang, nggak berabe. Nah, ini gambarnya Makna. Tadi yang melayani saya tuh kalau nggak salah mungkin putrinya ya. Ya nggak, belum tanya sih. Baru pertama kali di sini. Habis berapa nih? Coba tanya ya. Mbak E? Nyatanya habis berapa ya? Cek kita ngeluarin duitnya dulu, sobat. Habis berapakah kali ini? Mbak, semua berapa? 15 nih. Sama es jeruknya coba ya. Ini bukanya mulai jam berapa Mbak? 5. Jam 5 sampai jam 1 ya. Kan aku lihat suka sih apa suka habis-habis tuh. Iya. Mak ngancet di mana, Mak? Maknya makannya lagi istirahat tuh. Berita itu. Di sana ya? Iya. Jadi pinggir ditinggal. Dia peninggal. Iya, di sini anaknya. Iya. Jadi sini yang jaga penyenengan betulnya. Ini ternyata maknanya tidak di sini sobat. Ini dengan Mbak Asmari, Mbak Arum putrinya. ya apa panjang umur makna warungnya bertambah nak buka apa di warung gule. Berarti bukanya kalau warung gule bukanya sore kan ya? Oh enggak ya? Ya enak Mbak, aku nggak usah kemana-mana, jadi tinggal kayak gini nih. Udah mulai tahun berapa Mbak? Enggak. Buka warung sate gulenya di Blitar? Aku dari sini, jalan ke sini, terus mau kecil di sini. Tahun berapa Mbak kalau saya boleh tahu? Siang, semoga videonya memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat itu semua. Thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.